Ya, baik. Saudara kita ke laporan seterusnya. Larangan membawa telefon bimbit yang merupakan prosedur baru SPR dipatuhi para pengundi. Tinjauan di beberapa pusat pengundian di Parlimen Bagan, Pulau Pinang mendapati daftar pemilih memberi telefon bimbit masing-masing kepada petugas secara sukarela. Untuk laporan penuh, langsung bersama Zatul Iqmal Mohd Nor. Zatul, silakan. Terima kasih, ya Azam. Saya kini berada di Dewan Dato' Haji Ahmad Badawi di mana ini merupakan pusat penjumlahan undi bagi P043 Bagan dan kurang 10 minit dari sekarang pintu-pintu pusat mengundi di kawasan ini akan mula ditutup dan bermakna proses pengundian juga akan ditamatkan. Dan selepas selesai saja sesi tersebut, pihak SPR akan membawa kertas undi dari 20 pusat mengundi dalam parlimen ini ke Dewan ini untuk proses penjumlahan undi sebelum keputusan diumumkan. Dan untuk makluman, pada PRU ke-15 ini, pihak SPR telah menambah satu prosedur baru iaitu larangan menggunakan telefon bimbit semasa mengundi, di mana pengundi yang membawa telefon bimbit perlu meletakkan gadget mereka di tempat yang disediakan setelah menerima kertas undi dan mengambilnya semula selepas selesai mengundi. Dan berdasarkan tinjauan di beberapa pusat mengundi dalam parlimen ini, mendapati perkara tersebut dipatuhi oleh para pengundi di mana tiada sebarang ketidakpatuhan berlaku berkaitan prosedur baru itu dilakukan oleh pengundi. Dan rata-rata pengundi yang memasuki saluran mengundi dilihat memberikan telefon bimbit mereka secara sukarela kepada petugas. Dan sepanjang tinjauan setakat jam 5 petang tadi juga, saya dapati proses perjalanan mengundi berjalan lancar walaupun ada beberapa pusat mengundi yang agak sesak dan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkembangan dari P043 Bagan yang saya di RTM, #MyPRU15.